Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah setup gaming lagi ya, terutama dari modul Majis Gaming yang kali ini itu melakukan sebuah updatean besar ya teman-teman ya. Jadi banyak banget updatean dari beberapa tweak dan juga thermal yang dilakukan oleh modul Majis ini. Jadi modul Majis yang kita omongin kali ini itu adalah Gaming Bros teman-teman ya. Jadi Gaming Bros ini sudah update menjadi versi 4 ya, dan juga dia sudah digabung dengan Gaming Bros add-on ya, dimana Gaming Bros add-on itu adalah sebuah disable thermal dengan limit baterai di 42 derajat celcius. Dan yang spesial banget kali ini dia menggunakan Spectrum. Nah, tetapi di video kali ini saya tidak menggunakan Spectrum tersebut ya, karena biar jadi bahan perbandingan aja sih ya, bagaimana sih performa dari Gaming Bros P4 ini dengan tanpa menggunakan Spectrum, dan nanti kita mungkin di next video akan kita bandingkan dengan Gaming Bros P4 dengan menggunakan Spectrum ya. Dan di sini juga akan kita ulas sedikit lebih dalam, kira-kira Gaming Bros ini lebih enak dikombinasikan dengan kernel apa, di custom ROM apa, dan juga modul Majis apa lagi ya selain Gaming Bros ini, biar bisa mendongkrak performa handphone kita menjadi lebih baik, terutama dalam PUBG Mobile. Oke, jadi kira-kira fitur apa saja sih yang disediakan oleh Gaming Bros P4 ini, dan kira-kira performanya bagaimana? So keep stay tune on Ramhan Channel, karena setelah ini kita akan ngebahas semuanya. Tarik sis, semongko. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita cek di sini teman-teman ya, kernel, custom ROM, dan juga modul Majis yang saya gunakan. Jadi di sini kita langsung menuju ke CPU Z-nya aja nih teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan Project Infinity HMP Cap yang overclock ya di angka 2,46 GHz dan juga GPU-nya di 700 MHz ya. Dan ini HMP teman-teman. Terus kita cek di sistem, saya masih menggunakan custom ROM Lineage OS 17.1 Multi. Dan juga OpenGLS versionnya saya edit manual menggunakan build prop ya di angka 3.0. Terus kita cek langsung ke modul Majiksnya ya, kira-kira modul Majiks yang saya gunakan itu apa sih ya kan? Jadi di sini seperti yang kalian lihat, di situ ada Gaming Bros P4.0 dan juga Gaming Bros add-on ya, dan ini anjuran dari Ghost Project-nya teman-teman ya, menggunakan dua modul ini saja, karena ini benar-benar jika ingin bermain game dengan dua modul ini sudah mantap banget loh teman-teman ya. Nah, kira-kira fitur apa saja yang ditawarkan oleh Gaming Bros ini, kita langsung menuju ke grup Telegramnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di grup Telegramnya Ghost Project nih ya. Jadi langsung saja kita cek fitur apa saja yang ditawarkan oleh Ghost Project, maksudnya Gaming Bros P4 ini. Jadi di sini Gaming Bros V4 ini sudah support Spectrum teman-teman ya, thermal disable atau disable thermal, CPU dan GPU, kernel, audio, touch bus, RAM bus, charge cleaner ya, terus IO, wake clock, entropy, 4GB Z RAM, OpenGLS, OpenGL 3.0 ya, Skia, dari Skia ya, dan juga FPS tweak, internet tweak, unlocker PUBG Mobile ya. Jadi dengan modul ini kita sudah bisa membuka FPS di dalam PUBG Mobile-nya ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sih sampai 90 FPS. Dan cara penginstalannya pun gampang banget. Jadi di sini tinggal install melalui Majis ya. Install Gaming Bros V4-nya, terus juga install Gaming Bros add-on, terus kalian restart ya. Dan setelah kalian restart, jika kalian ingin menggunakan Spectrum, kalian langsung install Spectrumnya. Tetapi yang saya tunjukkan kali ini, saya tidak menggunakan Spectrum ya, biar jadi bahan perbandingan aja sih ya, menggunakan dan tanpa menggunakan Spectrum itu bagaimana sih performanya. Dan ya, langsung saja kita saksikan gameplaynya biar kalian tahu performa dari modul Majis ini tanpa Spectrum ya. Oke teman-teman, jadi yang kalian saksikan sekarang ini adalah sebuah gameplay di mana gue menggunakan modul Majis Gaming Bros V4.0 dan juga saya tambahkan dengan Gaming Bros add-on
yaitu sebuah disable thermal dengan baterai limit di angka 42 derajat Celcius ya. Dan ini menurut saya meskipun dia disable thermal tetapi tetap hangat di tangan ya, dan juga performanya luar biasa banget. Jadi nggak perlu khawatir dengan disable thermal jenis ini ya, dari Gaming Bros Eton ini. Terus untuk masalah resolusi, saya menggunakan PGT Plus teman-teman ya. Jadi untuk settingan PGT Plusnya bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendukung channel ini hingga mencapai 2000 subscriber. Terima kasih teman-teman ya. Mungkin insya Allah kalau ada rezeki nanti kita bakal giveaway. Oke? Ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan memberikan modu-modu magis, kernel gaming, bahkan custom room yang recommended banget untuk kalian mencari performa lebih dalam bermain game ya. Akhir kata Ramahan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau naik atas. Ya, aku di belakang awal. Watch out. Watch out. Tenang, masih tenang. Sekarang masih tenang. Oh, di brola deh. Kalau sekarang elah. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Amazing. Pokongin mah, kena gua, kena gua, kena gua. Mampus kamu nak. Kita berhasil.